Langkah pertama, ikan yang sudah dibersihkan, sudah dipermentasi 1 malam, sudah digaramin, itu kita cuci lagi. Nah, dicuci. Kemudian sudah ditiriskan, kita cemplungin ke beras sangrai atau samu. Seperti ini, sudah. Bentuknya seperti ini. Nah, jadi di sini, kemudian langsung karena kita mau mengasap, kita proses asap, kita campurkan dengan bumbu halus, yaitu dari bawang merah, bawang putih, sama gula merah. Itu untuk varian original. Untuk varian pedasnya, kita tambah cabai rawit. Setelah bumbu meresap, kita lurin bumbu, masukkan lagi ke kulkas selama 2 jam setidaknya. Kemudian setelah bumbu diperkirakan sudah meresap, langsung kita bakar. Ini loh yang khas nih, tempurung yang bikin cita rasa yang unik, khas.